semakin ya Allah. Jualan kurma muda ya. Tuh masih kuning kurmanya tuh. Ya. Kurma muda masih segar. 10 real. Satu kartun. Berapa? Rp10 Ya Allah, yang kasihan ini nih yang jual. Oh, tuh lihat yang baju top ini nih yang kasihan ya, basah semua. Ya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar. Dan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ini satu bertanda bahwa rizki kita, rahmat kita Allah turunkan pada malam hari ini. Karena jarang-jarangnya di tanah haram kota suci Mekah Al-Mukarramah datang hujan sekaligus hanya sekedar gerimis saja. Tapi lumayan cukup sangat membasahi ya. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Tuh lihat jalanan. Jalanan sudah mulai terlihat ada sedikit basah-basah. Ya salam. Tuh ya. Masya Allah, tentu saja ini momentum yang sangat jarang kita temukan ya. Karena kita tahu semua datang hujan atau turun hujan di Mekah ini jarang sekali. Lihat di sini pertokoan juga sudah mulai diberes-beresin ya. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan air hujan ya, seperti ini tuh diberesin. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sekali lagi doa kita, hajat kita segera Allah kabul, yang setiap kali, setiap waktu, setiap kita bikin video kita panjatkan doa. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan sambil menikmati gerimis, kita akan jalan ke sebelah sana sambil melihat situasi dan kondisi terkini di kawasan Mispalah khususnya. Pokoknya ikuti terus. Dan di sini langsung kita disambut dengan yang jualan apa ini? Jualan kurma muda ya. Tuh masih kuning kurmanya tuh. Ya. Kurma muda masih segar. 10 real. Satu kartun. Berapa? Rp10 Ya Allah, yang kasihan ini nih yang jual baju top nih basah. Tuh. Hujannya semakin gede ya. Gerimisnya semakin gede tuh. Ya Allah. Mana? Saya tadi sama Ustaz Injaz tapi di mana posisinya ya? Ya Allah, tuh lihat yang baju top ini nih yang kasihan ya, basah semua. Ya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Sudah. Kita sudah mulai basah kuyup ya. Mudah-mudahan kameranya tidak terjadi sesuatu dengan karena kena air hujan ya. Senang sekali ya datang hujan. Ya Allah, alhamdulillah. Jalanan sudah mulai becek-becek seperti ini. Ya, seluruhnya sekarang mah tuh ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Harus kita lap dulu sepertinya kameranya, lensanya. Karena kena air tadi. Ini lumayan cukup deras segini mah ya untuk ukuran hujan di Arab mah. Tuh sudah jalanan basah kuyup. Ya, para pedagang sudah mulai ditutup. Ya Allah. Ini posisi malam hari ya.
ওরে বৃষ্টি তো সামনে আয় ওদের এদিকে আয় ডাইনে আয় ডাইনে Ya salam, semakin basah kuyup saja ya. Mohon maaf tadi kita, tadi kita skip dulu karena kena air kameranya. Tapi sekarang sudah mulai bertambah lagi hujannya ini. Ya Allah, Allah Akbar. Tuh, jadi becek ya. Ya Allah. Ini kota Mekah nih kalau datang hujan seperti ini nih. Tuh. Ya Allah. Tidak sedikit juga yang pakai payung. Ya Allah. Subhanallah. Sudah mulai ada genangan air di sebelah sini. Tuh. Ya, kalau gerimis sedikit saja seperti ini, langsung ada genangan air nih kalau di Mekah. Karena ini aspal semua tidak nyerap air ya. Ya Allah. Semua hujan-hujanan senang ya, termasuk kita juga senang hujan-hujanan. Tuh lihat. Hujan-hujanan semua. Ya Allah. Basah kuyup malam ini. Basah kuyup kita malam ini ya. Allah, senang banget. Pokoknya. Coba deh bagaimana menurut komentar sahabat El Bahar melihat kota Mekah diguyur gerimis ya, diguyur hujan seperti ini. Tuh. Ya Allah. Nggak kebayang ya kalau hujannya deras, ini pasti banjir di sini nih. Ini baru gerimis segini aja nih, genangan air tuh sudah mulai terlihat di setiap titik jalan. Ya Allah, Allah Akbar. Semakin kita kesini, semakin ya Allah, ada kilatnya ya. Semakin banyak genangan airnya tuh. Jalanan sudah mulai basah kuyup. Ya Allah. Wah, kita harus lewat pinggir. Tuh. Dan sekali lagi seperti ini nih, kawasan Misbalah ketika diguyur hujan. Mudah-mudahan sekali lagi ini satu bertanda bahwa rezeki kita, rahmat kita Allah berikan pada malam ini. Termasuk juga buat seluruh sahabat El Bahar yang selalu setia nyimak video-video kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kita semua Allah selalu berikan pangkat derajat yang lebih tinggi, kemuliaan juga yang lebih tinggi kepada kita. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan seluruh sahabat El Bahar bisa segera sampai datang ke dua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Berhubung ini kameranya sudah mulai
kena air hujan. Jadi tidak mungkin rasanya untuk kita lanjutkan video ini, melihat situasi di tempat yang lain. Kita akhiri dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih bersama Ustadz Injaz di sini. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.